Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu al-'azim. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, para guru-guru, sepuh ini, sepuh haji, sepuh dan kita dari ayat sabda ulang ini pun kita cantum barokah pangestu ini pun itu dengan ikut Bapak Gubernur atau yang mewakili dari Kapan Keselam Provinsi Jawa dengan Bapak Wali Kota Semarang atau yang mewakili dari Sekda jajarannya serta dari pengurus badan pengelola Masjid Agung Jawa dengan Bapak Dr. Haji Nur Rahman beserta jajarannya dari Kepala Kantor Kementerian Agama Jawa Tengah atau yang mewakili serta para Bapak dari Kodam Pak Diponegoro dari Bapak Kapolda dan jajarannya dan Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah wa aizzakumullah. Pertama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah malam hari ini kita masih diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan yang dengan penuh berkah ini kita dapat hadir di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah dalam rangka untuk mengikuti pengajian dalam rangka peringatan tahun baru Hijriah 1439. Semuanya rawuh dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kemudian salawat salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan termimpin salawat dan sekuat tenaga kita untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang besok di akhirat telah mendapatkan syafaatnya. Amin. Mudah-mudahan berkah salawat yang kita baca dengan berusaha sekuat kemampuan kita melaksanakan sunnah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga besok nawai dituntun Kanjeng Rasul, digandeng Kanjeng Nabi, disowanake mantep langsung wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah sing besok di akhiratnya wujuhu yauma lilnadira ila rabbiha nadira. Yang wajah-wajahnya berseri-seri berbunga-bunga bersukaria sebab di akhirat dapat menghadap secara langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan
Musala Islam hebat, tapi cuma sayang masjid hebat, musala hebat, tapi segelem munggah ramai salat jamaah wis mulai aman-aman. Lima balita kau padahal masjid musala itu berdiri di tengah-tengah umat Islam. Tapi sayang munggah salat jamaah beratnya luar biasa. Awak ini saling
mencintai sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ruhamanu bainahu. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam diminta oleh umatnya untuk melaksanakan salat istisqa. Kemudian setelah melaksanakan salat istisqa, seimami Nabi Gusti Allah, seimami Rasulipun Gusti Allah, ternyata salat istisqa Nabi Musa dan umatnya senajan salat istisqa tidak hujannya seimami Nabi, seimami Rasul, ternyata tanda-tanda mendung sedikit pun tidak muncul sama sekali. Panasnya panas. Imami sholat istisqa iki Nabi, iki Rasul, sing mandi dungane jebul ternyata mendung sithik ning langit ge ora ketok. Tidak turun hujan sama sekali, mendung ge ora ono. Apa masalahnya? Nabi Musa matur kalian Gusti Allah. Ayo wis sholat ngeten kok njenengan dengan paling kalasan untuk diturunkan hujan. Maka Allah kemudian mengutus pada malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Setelah bertemu, kenapa aku dan umat sudah melaksanakan salat istisqa tidak dapat Allah dan hujan, tapi kenapa mendung sedikit pun orang kita kabar di sana? Dosane apa? Kula kali umat kula menika malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang sudah dikasih ilmu oleh Allah. Senajan istisqa salate sing imami seorang nabi, seorang rasul, tapi kalau hatinya masih banyak dendam kesumat kepada yang lain, masih jengkel dengan yang lain, mencaci maki dengan yang lain, menghina dengan yang lain, Allah tidak akan menurunkan rahmat-Nya di bumi ini. Shalawat Nabi Muhammad. Shalawat Nabi Muhammad. Maka agar Indonesia bisa dicurahkan saling menyayangi, saling berkasih sayang, sebab dengan kasih sayang di antara mereka yang menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat Nabi Muhammad. Shalawat Nabi Muhammad. Maka di tahun baru Hijriah ini kita mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, untuk bisa merendah kemurkaan Allah. Allah berikan kekuatan bagaimana kita
Kemudian yang ketiga, di tahun baru Hijriah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita mempunyai hati yang lembut, berkasih sayang dengan saudaranya, dengan sesamanya, dengan tetangganya, dengan keluarganya, dengan saudara kerabat dan familinya, dan seluruh warga negara. Amin Allahumma amin. Insyaallah dengan tiga kriteria tersebut, rahmat Allah akan melimpah di bumi Nusantara tercinta ini selagi masih banyak masjid yang diramaikan oleh umatnya dengan salat berjamaah, mengagungkan asma Allah, dan mereka hatinya penuh dengan kasih sayang dengan sesamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan itu kepada kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih, mboten mawon ingkang kawula sumanggaken, kathah pikiranipun, kathah lepatipun ngadhum pangapunten. Ibu sono warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu kaum muslimin,